Hai guys, gue Blok Butuh. Gue cuma mau bilang jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Mo. Here we go. Halo guys, berjumpa lagi bersama gue si Blok Butuh. Mo. Di video kali ini Blok Butuh nggak main game Minecraft dulu nih guys. Tapi tenang, walaupun nggak main game Minecraft, Blok Butuh hari ini mau main game yang seru guys. Oke guys, siapa sih yang gak kenal sama kakak beradik yang botak ini guys? Ya, botak ini guys, ternyata game mereka alias si game Ipin Upin ada di Android guys. Ini dia nama gamenya guys, cekibrot. Tampilan awalnya seperti ini ya guys. Kita klik pilih bahasa dulu guys. Kita pilih bahasa Malaysia, nanti akan seperti ini. Ya, ini dia nama gamenya, Ipin Upin dan Ipin Chris Siamang Tunggal. Kita klik mulai. Lalu di sini ada pilihan chapter atau slotnya untuk menyimpan. Tadi saya sudah buka ya, ini kayak akan mulai baru lagi di slot 2. Pada suatu hari, rasanya dengar sesuatu tadi, kata Upin. Rainbow Code, Upin, jawab, tunggu. Ish, apa nak takut? Atau dalam story inilah. Kata Upin dan Ipin. Ish, atau nih. Terkejutlah kita, kata Upin dan Ipin. Haha, gurau je, kata si Atuk. Atuk, Kak Ros kata Atuk panggil kami. Oh iya, Atuk nak minta tolong bersihkan store ini. Kenapa kami tak budak kecil? Alah, tolonglah Atuk. Kamu kan anak jantan dan Atuk percayakan kamu semua. Semua? Ayo Upin Upin, kami dah sampai. Oh, apa kabar? Haha, panjang umur. Hati-hati dalam story ya, kata si Atuk. Haha, apalah tuh. Baiklah kawan-kawan, jom bersihkan story ini dulu. Apa? Tadi kata nak main. Ale, sekejap saja. Lepasnya kita main, kata Ipin dan Upin. Ini dia guys, permainannya segera dimulai. Kita diminta untuk membersihkan store tok dalang ya guys. Wah, selaraknya store ini. Macam mana kita nak kemas ini, Upin? Jom kita susun barang-barang mengikuti warna masing-masing, kata Ipin. Upin berkata, oke, jom kacang jenis. Tolak dan tarik, tekan butang A apabila Upin berada di depan objek. Kemudian gerakan analognya kali ya. Oh iya ini. Oh kayak gini guys, ternyata kita disuruh menyusun barang sesuai warnanya guys. Oke cum. Ini mah gampang ini. Ini mah easy peasy guys. Waduh, duduk mana dulu ya? Oh ini dulu deh. Loh. Ditarik, kejepit gue guys. Waduh salah guys, mundur maju, taruh lagi. Mana dulu ya? Oh ini mungkin, ya betul. Ini cum. Wait. Ini analognya agak susah digerakin guys. Aduh kemana ini? Gue pusing ini. Aduh. Oh kesini cuy. Oke, terus kita tarik ke bawah. Oh salah, gue kejepit dong. Dorong ya, gini betul. Terus ini ya, yang kotak. Oke, yang kotak dulu. Kita dorong, kita samain warnanya. Sah, mantap cuy, easy peasy ini mah. Ya elah, gampang ini mah. Nah ini kita tarik cuy. Head, udah kita berhenti dulu, baru kita dorong.
Mantap, selesai juga cuy. Tasty. Loh, ada suara ayam. Hei, apa jadi nih? Kata Upin. Si Rembo, ih nakalnya ayam tuh, kata Ipin. Aduh, kena kemas balik, kata Upin. Ngapain nih? Suruh rapin lagi. Oh, si Rembo tadi ngacak-ngacak. Oh, Rembo itu ini guys, ayamnya Tok Dalang. Oh, udah beres malah diacak-acak lagi ternyata guys. Aduh, kacau juga nih si Rembo. Oke, kita rapihin lagi guys kayak tadi guys, isi PC nih guys. Oke, kita tarik mundur, sep. Dorong ke atas. Dorong lagi guys. Isi PC guys, masih gampang ini ya. Ada suara ayam lagi. Eh, dia buat lagi. Rembo, kalau buat lagi, nanti kita buat ayam goreng kau. Mau dimasak, guys. Ya, diacak-acak lagi, cuy. Aduh, ini gimana ini? Sini dulu kali ya. Aduh, ini di mana ini? Susah ini, guys. Oh, enggak. Masih gampang ini. Masih CPC lah, guys. Rembo iseng juga ya. Rembo itu ayam jantan, ayam jagonya si Tok Dalang, guys. Kalau kalian sering nonton filmnya pasti apal sama si Rembo, dia biasa mencuri sendal. Nah, kita dorong ke sini. Oke, isi guys. Oke, kita tarik ke atas lalu kita dorong guys. Nah, seperti ini. Oke, masuk lancar. Satu lagi guys. Oke, ini dia isi PC guys. Hop, kita tarik. Oke, kalau udah kita tarik, kita dorong guys, kita pepetin. Kita dorong guys. Oke, ini udah ketiga kalinya dia diacak-acak sama si Rembo. Apakah ini diacak-acak lagi? Oke, selesai, berhasil. Oh, ini satu lagi guys, masih nyelip, lupa saya. Oke, kita dorong. Aduh, gue kejepit. Ini analognya beneran agak susah nih guys, jadi dia agak nge-lag gitu ya. Berhasil guys. Apakah akan diacak-acak lagi? Oh enggak guys, berjaya gitu. Tekan untuk maju, berarti berhasil guys. Perapikan store-nya Pak Tok Dalang. Tuh, ngapain lagi nih? Akhirnya dah kemas. Terima kasih semua, kata Upin. Yeay, kalau Rambo tak kacau tadi lagi senang, hahaha, kata Ipin. Oke, rasanya keluar boleh dari. Duh, suara apa itu? Kurang dengar tak bunyi itu? Rambo aja ikut main-main lagi. Tengok dekat sana. Oh, ada suara di dalam box guys. Apa agaknya dalam peti ini? Saya rasa kita patut tunggu Tok Dalang dulu, Upin. Cium, buka aja lah, kata Upin. Bandel juga si Upin ya. Dibuka aja. Wow, ada kerisnya. Keris misteri dua jiwa menjadi pembela. Waduh, keren guys. Wow. Keris terbang. Wow, atau tak cakep pun dia ada keris istimewa. Keren guys, krisnya bisa apa itu tadi ya, keluarin kekuatan. Upin takut. Bunyi apa tuh? Waduh, meledak guys, rumahnya Tok Dalang, store-nya hancur, temboknya tuh. Tolong, kata teman-temannya Upin. Fizi, Ihsan, Ato, tolong Ato, kata Upin dan Ipin. Wow.
di mana ini? Lokasi tidak diketahui. Ini bukan strato. Tolong, kata Upin. Oke, bertenang Upin, bertenang. Oke, jom selamatkan kawan-kawan kita. Terbang dan selamatkan kawan. Gunakan kayu ria untuk menyelamatkan kawan. Tapi elak barang-barang. Gunakan kayu ria. Kayu ria apa? Kayu ria. Kayu ria ini kali ya, analog ya, kayu ria. Aduh, kejedot kan. Gunakan kayu ria dan elak barang-barang. Jadi kita gunakan analog ini, guys, menghindari barang-barang. Terus kita selamatkan teman-teman. Ini si Isan nih. Isan udah gue selamatin. Sekarang cari yang lain, guys. Isi, guys, masih isi. Ini siapa nih? Meme. Udah. Ini siapa ini? Janjrit. Kepentok lagi guys. Nyawa gue tinggal satu. Pelan-pelan, itu tinggal si Ipin tuh. Ipin, tunggu. Aduh. Gagal, guys. Tekan untuk maju. Oke, guys, kita ulang lagi, guys. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Mencoba, guys. Mencoba. Oke, kita akan coba lagi. Oke, gue udah tahu ini lokasi tidak diketahui. Ini bukan strato. Tolong. Kita skip aja ya. Oke, gunakan analog. Hindarin barang-barang. Hati-hati, jangan sampai nabrak barang. Analognya beneran agak susah ya, jadi kita mesti tepat ini ke tengahnya. Oke, kita selamatkan si Ihsan dulu. Itu Ihsannya lagi terkatung-katung di dalam lubang alias lorong waktu ya. Terus si siapa ini? Meme. Berhasil Meme. Aduh, kejedot. Aduh, ini si Janjrit nih. Oke, berhasil. Hap, uits, menghindar cuy. Itu tinggal si Pin satu lagi tuh. Oke, berhasil jom, berhasil. Kita kawan-kawan, selamatkan kawan. Dekat lagi, Upin. Ipin, sambut tangan aku, kata Upin. Sikit lagi. Ipin. Jatuh, guys, dia dari atas. Pada terjun bebas ya. Boom. Dan itulah benda terakhir yang saya ingat. Keris atau cahaya yang bersinar dan jatuh dari langit. Kami jatuh dengan laju, jatuh dengan cepat ya. Nasib baik jatuh di atas benda lembut. Rasa emas yang terpitam, tapi bila sedar saja, ternampak sesuatu menangkap kawan-kawanku. Saya perlu buat sesuatu. Apa benda tadi tuh? Hey guys, tolong. Si Ihsan kejepit, guys, di pohon. Janjrit mau nolongin. Wah, siapa pula abang tuh, kata Wipin. Indra Loka, pemuda di hutan. Rasanya abang itu tidak dapat tolong kita. Saya takut, Daddy. Mana Daddy? Bertenang, Ihsan. 1-2 pemuda misteri. Ayo kita cepat lari. Huhu. Lari cuy, kita disuruh cari pemuda yang tadi cuy. Cari kemana ini jalannya, ini kemana ini? Oh, kesini cuy. Oh, itu dia tuh. Oh, itu dia. Tempang tanya bang, kami sesat. Oh, Adi, dari mana nih? Tempat ini berbahaya. Dekat mana ini bang, kata Upin. Oh, minta maaf, selamat datang di Indraloka, negara yang penuh misteri dan keajaiban. Oh, Indraloka, macam cerita opa.
Minta maaf abang, nama saya Upin. Boleh tolong kami pulang? Kami ramai lagi kurang. Baiklah, saya boleh tolong. Bayaran boleh dibincang. Hei kawan-kawan, abang nih boleh tolong lah. Hahaha, nama abang adalah Jenin, Mat Jenin. Terima kasih abang Jenin, Mat Jenin. Oke cum, kita keluar dari hutan ini dulu. Baik bang, kami ikut cuy. Nak tanya sedikit tadi, kenapa pakaian kamu semua pelik? Korang dari mana ya? Hahaha. Tawa dia guys. Bersambung. Tekan untuk tamat. Lah, udah tamat ini. Oh, ini part satunya udah segian doang, guys. Oh, udah kali tamat ini. Berhasil, guys. Blok butuk berhasil menyelesaikan permainan Ipin dan Upin. Babak 1. Oh, ternyata mudah, guys. Easy peasy. Oke, guys. Cukup sekian dulu videonya dari Blok Butuk. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye.